Guna mengembangkan pasar modal dan meningkatkan pemahaman akan investasi di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Perwakilan Bangka Belitung terus mengedukasi masyarakat serta mahasiswa di Provinsi Bangka Belitung. Selain bersosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat terkait pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia juga membuka galeri di kampus yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Reniati, dengan adanya Bursa Efek Perwakilan Bangka Belitung dapat mengedukasi mahasiswa serta memberikan pengetahuan mendalam mengenai pasar modal secara komprehensif. Saya kira bagus ya, karena memang jadi dalam pendidikan kita nggak hanya teori-teori saja yang dikemukakan di kampus, tapi juga langsung kita melihat ke lapangan. Jadi dengan seperti ini saya kira positif ya untuk mahasiswa mengenal lebih dekat bagaimana kondisi nanti ketika mereka bekerja atau juga dalam di masyarakat nanti seperti apa, bekerja di perusahaan atau di pasar saham ya. Karena memang memberikan dampak selain ilmu pengetahuan yang bertambah gitu, dan mereka juga nambah mengerti gitu dengan teori-teori yang ada di kampus. Oh, seperti ini, seperti kondisi ekonomi makro, kemudian juga kondisi bisnis, iklim bisnis dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Reniati mengatakan jika mahasiswa menjadi investor maka akan dapat melihat kondisi fundamental finansial pada perusahaan sehingga dapat menentukan harga jual beli saham di perusahaan. Dari Kota Pangkal Pinang, Agus Andriansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.